Hello guys, selamat datang ke channel YouTube saya Mancis Dah Basah. Hari ini saya akan cuba pasang SSD data ni dalam laptop lama ni. Ini SSD data 240 GB. Kalau dalam video sebelum ni, bila laptop ni kita installkan dengan Windows 10, saya tengok dia punya performance dia memang teruk lah. Nak start pun lambat, nak buka program pun slow. Tak sesuai lah digunakan dengan Windows 10 laptop ni. Jadi saya nak try pasang SSD ni, tengok macam mana. Okey, mula-mula sekali saya akan clone, saya akan copy hard disk dalam ni masuk ke dalam SSD. Lagi satu, saya guna kabel external hard disk. Untuk guna pada SSD. Okey, saya tak tunjukkan detail mengenai cara untuk clone hard disk kepada SSD. Okey, video ni kita nak tengok je performance SSD dalam laptop lama. Saya gunakan Minitool software nak copy hard disk kepada SSD. Okey, disk 1 ni ialah hard disk. Disk 2 ni ialah SSD. Saya akan copy dari sini kepada disk 1 kepada disk 2. Kita apply. Yes. Okey, sekarang dah siap. Okay, ini hadis lama. Ini SSD. Saya akan masukkan, tukar hadis lama ni pada SSD. Okay, sekarang laptop ni dah siap. Saya dah pun pindahkan kopi semua dalam hard disk ni, saya pindahkan pada SSD. Jadi sekarang saya nak ukur dia punya timing dia untuk dia start dan dia nak buka application dia, macam yang saya buat pada video saya yang sebelum ni. Saya nak sebelum ni gunakan hard disk biasa, nak tengok betul ke laju. Okay, saya buka stopwatch. Saya on, saya start. Okay. Okey. Dia ambil masa 41 saat untuk start dan dia terus je keluar semua sekali. Kalau sebelum ni guna hard disk biasa, dia akan keluar sikit-sikit, ni keluar last sekali. Pakai SSD dia terus zoom semua keluar dalam masa 41 saat. Okey, yang kedua saya akan open Microsoft Word.
Okay. Dalam masa tak sampai 8, 7 saat dia dah open. Saya tak sempat nak stop Google Chrome. Saya nak open Google Chrome. Okay, 3 saat, 4, 5 saat saya tak sempat nak off kan, dia terus dah on, dah open. Dan sekarang saya sambung internet. Saya masuk YouTube. Okay. Semuanya nampak laju kat sini. Saya try main satu klip video. Okay, tengok. P full screen. Okay, semuanya nampak laju. Cuma masa play video, dia ada macam sikit-sikit sangkut. Mungkin pasal grafik dia, grafik lama lah. Masih tak cukup bagus untuk video-video yang baru. Tapi okey, laju. Kita buka apa-apa pun laju. Buka Windows Explorer. Ha, terus on, terus open. Apa lagi nak tunjuk? Nampaknya semua bagus. Apa kata kalau saya install PUBG? Kita nak tengok. Sekarang ni saya dah install PUBG Mobile. Sekarang saya nak try run dia. Saya rasa laptop ni tak cukup kuat lah untuk running PUBG Mobile. Pasal grafik dia, grafik lama lagi. Walaupun dah install SSD, tapi GPU dia tetap GPU yang lama. Tak apa, kita tengok dulu macam mana. Tengok grafik dia pun lagging, tak smooth. Tengok gambar orang dia pun tak keluar betul. Face kat sini pun tak keluar. Jadi saya rasa saya tak perlu teruskan lah. Kita nak masuk je dalam game pun gambar tak cantik. Okay, saya stop kat sini. Okay, PUBG memang tak boleh. Mungkin game-game yang lebih ringan sikit mungkin okay. Jadi betul lah, kalau kita ada laptop lama tapi kita nak gunakan untuk Windows 10, kita kena
gunakan SSD. Bila gunakan SSD, semuanya kita rasa laju. Padahal ini laptop yang berusia 11 tahun. Lepas tu dia punya spek dia memang ketinggalan zaman. Tapi kita tukar je guna SSD, dah rasa macam laptop yang barulah. Tapi untuk gaming masih tak sesuai, pasal grafik kad dia tetap grafik kad yang lama. Tapi kita selesa gunakan ini untuk kita gunakan aplikasi harian macam Microsoft Word. Kita nak browse internet, kita nak buat accounting, guna Excel. Baguslah dengan hanya menukarkan SSD. Jadi kesimpulannya, saya rasa laptop ni seolah-olah telah dibelikan satu kehidupan yang baru, dan dia boleh berfungsi seperti biasa, seperti masa mula-mula dia datang dengan Windows XP. Jadi okeylah, itu saja. Kita jumpa lagi pada video akan datang. Okey, bye.